Nama saya Wanto, kerja di PT Bijak. Di PT Bijak saya sebagai driver. Berangkat ke kantor jam 5 sampai ke kantor jam setengah 6. Terus bekerja bersih-bersih mobil sampai jam 8. Ceritanya karena ada pemberitahuan dari PT Bijaknya kalau dapat BSU gitu. Terus ada transferan tanggal 16 malam jam 12. Sudah tahu dari PT Bijaknya. Saya kasih tahu Ibu, ada transferan 1 juta dari program BSU. Terus diberikan susu sama beras. Terima kasih kepada Bapak Jokowi dan Ibu Ida, program BSU-nya saya sudah dapat menerimanya tanggal 16 Agustus.